Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendadak menjadi sorotan saat berlangsungnya rangkaian KTT G20 Bali hari kedua pada Rabu 16 hari ini. Pasalnya, Menteri Basuki menyamar sebagai fotografer saat di Tahura Mangrove Ngurah Rai, Bali. Berbeda dengan menteri lainnya, Basuki Hadimulyono mengenakan kaos putih dan menenteng sebuah kamera bak fotografer official G20. Tampilan semakin meyakinkan saat topi biru yang biasa dikenakan dia pasang terbalik. Menteri Basuki juga terlihat ikut bergabung dengan para fotografer dan sesekali sibuk memotret pemandangan Tahura Mangrove. Ia juga berbincang dengan beberapa fotografer official G20. Gaya Basuki Hadimulyono seakan menipu para tamu G20 Bali karena lebih mirip jurnalis dibanding dengan menteri. Sebagaimana diketahui, pria asal Boyolali, Jawa Tengah itu memang kerap menjadi fotografer dadakan presiden di sejumlah kesempatan, seperti saat Jokowi meresmikan titik nol Ibu Kota Nusantara atau IKN beberapa waktu lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!